Penembah Harapan Negara Eddie Chu enggan meletakkan dirinya berada dalam tekanan untuk membidik emas setelah hambar pada permulaan Sukan C Singapura. Laporan Zulhelmi Zainal Azam. Eddie gagal mengekalkan pingat perak 10 meter air pistol individu yang dimenangi pada Sukan C Myanmar 2 tahun lalu. Penembak berusia 20 tahun ini muncul peserta pertama meninggalkan lapang sasar Safra Yishun selepas mengutip 558 mata pencapaian terburuk sejak Jun tahun lalu. Kempunan satu pingat harapannya kini dalam acara 50 meter free pistol yang akan berlangsung pada Selasa, namun Eddie kali ini enggan menaruh harapan tinggi. Untuk pasukan, saya harapkan dapat perak dengan perak atau gangsa. Untuk individu, saya tak mengharapkan apa-apa, cuma top 8 lah. Saya akan cuba lebih baik pada Selasa hari ini untuk acara favorite saya 50 meter. Di Myanmar 2 tahun lalu, Eddie paling menyelah selepas menyumbang emas tunggal menembak dan satu perak buat kontinjen negara. Emas yang dimenangi ketika itu juga cukup manis buat Eddie apabila turut menamatkan penantian 30 tahun emas skuad negara dalam acara itu di Sukan C. Lebih stres lah kat sana sebab last year dah menang. So this year saya nak cuba tahankan tapi tak edit, so stres kat sana. Saya harap penyokong Astro Arena terus menyokong kami untuk berjuang di Singapura.